saya akan hadiahkan tombak ini untukmu. Saya bukan. Saya akan turunkan tombak dari leluhur saya untuk dirimu. Tapi saya bukan keturunan Ki Wonoboyo. Saya keturunan Ki Wonoboyo akan menurunkan langsung. Maka dari itu, setelah saya menurunkan ini, pastinya kau dapat mengendalikan tombak ini. Melalui akad. Lagi pula saya buat apa? Saya tidak memerlukan tombak seperti ini, Tuan. Terserah kau pergunakan untuk apa. Akan tetapi saran bagi saya, gunakanlah dalam hal kebaikan. Apa? Terimalah. Kok aja? Kalau saya enggak. Ya sini mas, pegang mas nih. Mohon maaf Tuan, ini mungkin teman saya yang mau. Kalau saya mohon maaf Tuan sebelumnya, mungkin Mas Danang kita mau. Tuan Rosa po. Saya takutkan. Yang keras po. Ya, ya saya takutkan tombak ini jatuh tangan yang salah. Baik. Saya di rumah ada seperti tempat penyimpanan pusaka. Yang saya sengaja pusaka-pusaka simpan di sana karena untuk menjaga pusaka ini untuk kebudayaan. Baik. Karena saya melihat jejak kalian dan saya percayakan ini terhadap kalian. Akan tetapi, akan saya selalu pantau diri kalian. Baik. Ulurkan tangan. Ambillah. Dengan ini saya menurunkan pusaka leluhur kepada manusia seperti kalian. Saya mohon maaf sebelumnya, pusaka ini saya terima dan ini akan saya jaga. Dan ini juga bukan hak saya, ini untuk hak banyak umat. Baiklah, saya percayakan ini kepada kalian. Jika urusan ini sudah selesai, saya mohon untuk dia. Baik Tuan, terima kasih banyak sudah banyak membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon maaf sekali ini senternya kehabisan ya, karena kita 2 hari tidak ngecas senter ya, sehingga mungkin gelap videonya, mohon dimaafkan.